panasnya kita rasain tiap hari. Kadang-kadang kalau lagi trik-triknya, benda ini rasanya cuma berjarak sejengkal aja dari ujung kepala. Tentu aja, kenyataannya matahari itu jaraknya jauh-jauh banget. Tapi sebenarnya seberapa jauh sih matahari dari tempat kita berada? Jawaban singkatnya, 150 juta kilometer. Tapi nyatanya otak kita itu nggak bisa terbiasa membayangkan jarak yang begitu jauhnya. Jadi biar gampang, coba aja bayangin kalau matahari disusutin sampai super 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 kecil jadi sebesar bola basket. Dan dalam skala yang proporsional, itu bisa bikin bumi jadi seukuran biji merica. Dan kalau udah gitu, matahari dan bumi bakal berjarak setara lapangan basket dari ujung ke ujung. Dan ngomong-ngomong, kalau dalam skala yang sama, jarak bintang terdekat selanjutnya bakal bikin kita nyebrang samudra karena itu sama dengan jarak Jakarta ke ibu kota Madagaskar. Sungguh sangat jauh. Oke, kalau pakai analogi tadi, rasanya kita makin tahu seberapa gede matahari dan seberapa kuat energinya sampai bisa sampai ke bumi. Ya, satu-satunya bintang di tata surya kita ini emang jadi benda paling bersinar buat kita. Bayangin aja, massa matahari itu bisa sampai ratusan ribu lebih besar dari bumi dan bahkan mencapai 99,8% dari total berat semua benda di tata surya kita. Lalu bisa dibilang, bumi ada di posisi yang tepat. Kita nggak terlalu jauh untuk sampai beku kedinginan dan nggak terlalu dekat untuk kebakar sama panasnya sinar matahari. Kita berada di jarak yang pas untuk menerima reaksi fusi nuklir di inti matahari yang tiap detiknya ngeluarin energi miliaran kali lebih besar dari bom nuklir terkuat yang manusia pernah buat. Matahari itu ngasih energi dan memungkinkan adanya kehidupan di sini, di titik biru kecil yang kita sebut bumi. Jadi sekarang, setiap pergi keluar, kita mulai bisa paham kalau sinar yang hangatnya selalu kita rasakan, panas yang bikin kita keringetan, sampai jasanya mengeringkan baju-baju cucian, nyatanya datang dari tempat yang jauh-jauh di sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.